Ya, welcome back to Dapur Koci. Kali ini kita gak bakal masak, tapi karena setiap kali kita masak menggunakan dasi, banyak banget yang nanya, dasi itu apa? Bedanya dasi ini sama dasi itu apa? Dan lain-lain. Terus gimana caranya bikin dasi tanpa harus beli yang biasa kita pakai, yang powder gitu kan ya. Jadi kali ini kita membuat video khusus cara membuat dasi. Di dalam YouTube channel kita, kami sering pakai dasi powder kan? Dasi powder. Oh, sebenarnya untuk masakan Jepang, kita bikin dasi soup, karutu dasi. Dasinya ada macam-macam ya, cara tarik dasinya. Ada dasi dari katsuobushi, ada dasi dari kombu, ada dasi dari ikan turban. Tapi yang paling basic, itu katsuobushi sama kombu. Ini double ya, tarik dari sini. Tapi itu lumayan malas, jadi kita sering pakai ini karena gampang. Tapi kali ini kita tunjukin caranya. Oke, ayo, let's go. Okay. Thank you.